Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Janda Bolong dimanapun berada. Ketemu lagi dengan channelnya Pria Sejati, channel pria yang serius mencari pasangan hidup. Gimana kabarnya hari ini sobat? Semoga tetap semangat dalam menemukan pasangan hidup. Bagi yang sudah menemukan pasangan hidup, sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan terus kami doakan agar kalian bisa langgeng terus sampai akhir hayat menjemput. Amin. Dan bagi yang belum bertemu dengan pasangan hidupnya, silakan simak video kali ini sampai selesai ya. Info pencari jodoh kali ini datangnya dari seorang janda muda, janda montok yang sangat cantik, anggun dan mempesona. Langsung saja kenalin, namanya adalah Rini Sugiyastini. Janda cantik mempesona asal dari Salatiga, Jawa Tengah. Usianya kini baru 35 tahun. Sudah punya anak, tapi sayangnya sudah meninggal terpapar virus COVID-19. Setelah meninggalnya anaknya itu, dia juga ditinggal oleh mantan suaminya yang memilih pergi dengan selingkuhannya. Awalnya Tante Rini ini sangat trauma menjalani hubungan dengan seorang pria. Namun karena dukungan dari keluarganya, dia masih kuat. Dan kali ini dia sudah memulai membuka hatinya untuk menerima seorang pria dan membuka lembaran baru untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Meskipun sudah menjanda hampir 5 tahun, tapi dia masih kelihatan cantik, bodinya juga masih kencang. Dia pengen cari pria sederhana yang bisa menerima dia apa adanya, yang bisa menyayangi dan mencintainya dengan tulus dan ikhlas, serta setia dengan menunjukkan cintanya hanya pada dia saja, karena dia gak mau masa lalunya terulang kembali. Jika ada yang tertarik dengan janda satu ini, silahkan langsung berkenalan dengannya. Ingat ya, cuma pria yang setia saja yang diterima oleh janda satu ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.